cara menampilkan tanda seru merah besar dan tanda tanya merah besar ya. Caranya cukup mudah. Setiap kita menggunakan papan ketik di mana saja kita dapat menggunakannya seperti ini. Nah, sebagai contoh saya akan menunjukkannya seperti ini. Ketika kita memilih papan ketik seperti ini, kita pilih emoji. Nah, di sini kita geser. Kita geser seperti ini hingga ke tanda-tanda seperti ini. Nah, di sini tanda tanya besar dan tanda seru besar merahnya di sini ya. Kita scroll ke atas seperti ini. Nah, di sini tanda tanya kita dapat menggunakannya seperti ini. Nah, itu tadi cara menampilkan tanda seru merah besar dan tanda tanya besar dan tanda-tanda lainnya ya. Semoga bermanfaat di Android teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman.